Karena udah dipanggil para pengadilan, izin kasih kesempatan jalan yang terbaik ya. Nanti mengenai kesempatan, ada kesempatannya, nanti ada kesempatannya teman-teman. Izin ya, sekali lagi izin, mohon izin. Ini kan juga masih dalam usaha untuk memperbaiki rumah tangga saya juga. Anak-anak di semuanya. Siaplah mulai dia. Mundur dulu ya, izin ya. Buka yuk. Nanti tempatnya lebih luas di depan. Buka. Benar. Seki ya. Buka. Ren, artinya masih mau bertahankan ya Ren ya? Sorry. Kasih jalan teman-teman ya. Mundur dong ya. Iya. Kasih jalan teman-teman ya. Siap. Kasih jalan dulu. Iya. Ya, nanti ya, nanti sebelum sidang kita ada waktu 5 menit kita foto dulu, ngobrol. Nanti setelah after sidang nanti kita akan sediain waktu juga. Sediain waktu buat teman-teman media ya. Oke. Jadi izin ya, kami masuk dulu ya. Oke. Kasih lewat. Pelan guys. Teman-teman yang di tengah tolong kasih jalan dulu untuk persidangan. Ya. Awas. Hati-hati teman-teman. Supaya usul lagi. Ada jalan untuk memperbaiki rumah tangga dan istilahnya rujuk seperti itu. Doain aja, semoga Lady masih bukain pintu maafnya buat saya, masih dikasih kesempatan, jadi minta doanya ya buat saya ya. Nah, jadi siap kita ketemu kali ini, sedangkan sebentar lagi untuk harus pertama ya kali di ruang sidang. Iya. Sebelumnya sudah berkomunikasi, ada komunikasi sama Lady? Lewat kuasa hukum mas. Oke. Nanti sidang nanti ada waktunya. Ya, teman-teman kesempatannya ya. Biar sidang. Terima kasih ya.